like a Hellcat. Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel Panci Bapak Enciko. Oke, kali ini kita akan ke bengkel 2 Es Jaya lagi Pamulang ya, ke Mas Supiono. Ini ada problem power steering ya. Sebetulnya awalnya sih diagnosanya itu rembes selangnya ya. Kan ada tiga atau empat selang itu ya di bawah ya. Cuman nggak jelas saya waktu itu rembesnya seperti apa ya. Cuman masih bisa gitu loh. Karena kemarin itu tidak diganti karena waktunya sudah terlalu mepet ya. Akhirnya ya sudah lah. Maksud saya nanti akan kembali lagi 2-3 bulan lagi ya. Nah ini ternyata bulan keempat ya. Bulan keempat ini waktu itu saya hanya nambah terus karena oli power steering berkurang ya. Ternyata bulan keempat ini power steering rasanya berat sekali ya. Jadi yang saya khawatirkan sih rack steernya ini nanti akan kena lagi. Cuman mudah-mudahan hanya pompa oli sama sealnya sama ganti selang ya. Jadi nanti akan kita lihat efeknya. Tapi cuman kalau saya rasa berat ya, ini mungkin ada sealnya yang bocor ya, karena sistem power steering itu kan hidrolis ya. Jadi jika memang sealnya itu bocor, jadi sistem hidrolisnya nggak jalan, penekanan dari fluida ke ininya nggak bekerja. Makanya harapan saya semoga pompanya nggak apa-apa, hanya sealnya sama ganti selang. Ya nanti akan kita lihat di sana kira-kira apa, dan mudah-mudahan rack steernya tidak baret ya, karena ini kan udah agak seret sebetulnya ya. Jadi harapannya kalau rekan-rekan mengalami hal serupa, ya mending langsung diperbaiki saja ya. Oke, kita akan ketemu lagi di bengkel 2 Es Jaya. Oke, jadi dibongkarnya dari sini saja ya. Dibongkar dari sini. Jadi nyopot ini dia ya. Nyopot pijakan kaki. Nah, ini dibongkar dari sini untuk melihat connecting steernya tadi ya. Connecting steernya. Jadi mungkin rekan-rekan semua jika memang pingin merasa nanti power steeringnya itu berat ya, jadi mungkin bisa dibongkar dari sini untuk dibersihkan connecting steernya. Jadi ini selang high pressure-nya nggak apa-apa ya, cuman kalau memang dia itu bocor maka akan langsung habis. Masya Allah. Jadi yang dicopot itu selang apanya Mas? Selang power steering. Selang power steering ya. Selang high pressure-nya oke ya? Iya oke. Oh. Itu doang. Selang power steering doang.
kalau yang ini namanya apa, Mas? Join steer. Join steernya. Yeah. Join steernya ini yang ini ya, yang apa? Yang rusak ini. Itu maksudnya seret nih, enggak bisa seret, bisa ke kanan. Kalau ini kan bisa. Oh. Kalau ke kiri ke kanan ini enggak bisa. Enggak bisa. Oke, oke. Jadi dibersihkan aja nih, Mas. Iya. Oke, ini tadi sudah dibongkar ya. Ternyata ini macet ya. Jadi ini kesini dia ya, enggak kesininya dia enggak bisa. Jadi tadi katanya Pak Sukri ini nanti akan dibersihkan ya. Oh, ya ini macet ke sini ya. Oh iya, ini macet ya. Ini macet di sini. Oke. Okay. Hasil pompanya gimana? Kalau hasil pompanya bagus. Iya. Selang doang. Selang doang ya. Yang bikin bocor itu bang. Oke. Okay, okay. Sama itu yang seret ya? Iya, masalah. Berarti yang bocor dikit-dikit itu selang power steeringnya tadi, Mas? Iya. Yang rembes itu ya? Iya. Oke, ini tadi seal yang ini bocor ternyata ya, yang ini seal yang ini ya. Ini yang membuat oli power steering berkurang. Selain di sini, dia juga bocor dari sini ya. Nah, jadi nanti akan ganti selangnya, ya, sama sealnya yang ini. Ya. Oke, jadi yang saya alamin ya, ketika oli power steering bocor dari kontainernya itu ada bahkan karena ini ya, sealnya ini bocor sama selang ini rembes ya. Sedangkan yang seret ya, power steeringnya itu seret, itu ternyata disebabkan oleh join steernya ini yang hanya bisa kesini tapi kesininya nggak bisa ya. Ininya nggak bisa, terus nanti akan dibersihkan ya. Oke, nanti setelah ini selesai akan kita lihat bagaimana rasanya power steering akan kembali seperti semula apa. Mas Devi, ini dibersihkan pakai ini ya, oli ATF. Oli biar ATF licin. Biar licin, nggak usah pakai bensin, nggak, oli ATF ya. Oli ATF aja. Jadi saya kan bisa gini ya. Kalau masih normal ya. Iya. Karena gara-gara kotor, kena air, kan langsung gumpal gitu kan. Oh iya iya. Oh berarti cukup pakai oli ATF direndam gitu ya. Itu kalau dibiarkan terus, dipaksa, itu bisa kena apa ya Mas Devi? Langsung kan nggak bisa belok, udah cek gitu. Cek langsung dia. Yang kayak ngunci gitu. Wah, berarti bahaya kalau pas kecepatan tinggi atau apa ya? Iya, benar. Oke. Jadi kan ini buat awal pertama, yang kedua kan dingin. Iya. Umpama dua-duanya mati, udah cek, ini ngunci gitu. Untung apa-apa. Aja kita langsung ini ya, awannya. Berat kan? Agak berat gitu. Berat, Mas. Berarti safety ya? Harus gitu. Iya, jadi kalau memang kita biarin aja ya. Wah, tapi bisa pengaruh ke rakstir nggak itu ya? Kalau rakstir sih enggak. Enggak ya? Ini doang langsung macet gitu. Oh, okay. Kalau rakstir biasanya nganu doang. Tapi kejadian yang gini sering nggak ya? Kemarin, baru kemarin ada itu. Mandek dua-duanya gini. Dua-duanya? Berarti nggak bisa belok sama sekali setirnya itu? Tapi dia dalam kondisi pelan apa kenceng itu mobil? Kondisi pelan. Di kemarin ke sini ditowing. Ditowing karena memang enggak bisa kiri belok bisa, sama sekali. Oke. Makasih Mas Devi. Terus ini bisa. Heeh.
nya gini enak. Sip. Jadi sebelum dipasang diluruskan dulu bannya pakai benang ya. Jadi ketika dipasang nanti bisa lurus ya. Join setirnya. Ada joinnya karena ini kan punya Livina. Beda posisinya beda. Di sini kalau apa Pak Serena ada joinnya sini. Oh, join yang itu. Nah, join sama kayak tadi. Kalau ganti join ya ganti segini kan. Ya. Oh. Kalau yang bawah mah masih bisa dibenerin, biasanya macet. Itu efeknya apa kalau ganti ininya? Takutnya copot tadi, hampir copot tadi. Oh, tadi hampir copot. Oh. Terus sampai ngapain itu? Takutnya copot pas jalan. Tidak. Kosong. Tapi ini kira-kira aman enggak kira-kira nanti? Ya paling tadi misalnya copot ya langsung aja ganti aja. Ini. Oh, dan copotan berapa maksudnya segitu? Copotan paling berapa? 100 jutaan ya. Copotan itu ya? Copotan itu, kalau barunya berapa dia? Barunya 100 jutaan. Copotan ada sama? Ada tambahannya banyak. Tambahan itu? Oh, ya itulah, berarti itu terus sama yang itu berarti efeknya, akhirnya agak kasar gitu, seperti itu ya? Enggak. Takutnya ini copot lepas ruang gitu joinnya. Joinnya kan sebenarnya ini kayak ini ya. Ah, copot agak rusak ya satu ini ya, nggak pada tahu nggak rapet kadang keluar ya. Keluar kayak gitu. Satunya ininya tadi keluar tadi. Oh gitu. Yang ini. Ini kan bisa ada kuncinya gini. Sudah enggak kunci dia, tapi kadang keluar dia. Kalau udah keluar satu kan dia udah ini. Lepas. Bisa lepas kan. Ya kan juga. Misalnya ini join yang tadi saya bilang tadi. Tapi harus pelan-pelan itu ya. Ya misalnya lepas ya udah lah, enggak apa-apa aja. Resikonya kok tinggi sekali ya. Biasanya lepasnya itu kalau posisi jalanan macet ini atau apa macam lepas tak? Oh kalau macam lepas ya kalau selang ya, ya selang kan dia menunjukkan berapa itu. Oh gitu. Kalau macam kan dia nanti dia kebatu apa itu? Melotot. Gerakan roda. Berarti kemungkinan nanti saya akan ganti itu sama long tire kiri kanan paling itu 50 lah ya. Terus sama yang itu apa itu habis berapa kira-kira sama masanya perkiraan ini dulu ya. Itu kalau misalkan power steering lagi ya. Kalau misalkan dia sampai mana misalkan berat itu selain dari situnya dari apa lagi maksudnya? Biasa. Kalau Serena sering berat itu dari tadi ke bawah. Itu selain itu nggak ada lagi ya. Dia bikin berat pasti kalau minyaknya habis pasti. Minyaknya. Kalau minyak sampai habis bis pengaruhnya nanti terakhir. Ya. Bisa jadi. Ya. Pompa sih pertama. Pompa kena dulu, baru rastir, langsung beres gitu ya.
ini tadi pompa oke, ini semuanya masih oke ya, rapid segala macam ya, mata bocor rapid enggak ada. Karena ini selang aja tadi, selang pas gue juga gitu. Selangnya tuh, di bracket tuh kemana-mana. Itu aku nanti kalau mau ganti itu telepon sama ibu sama yang di kamar tadi apa sama yang jauh ya? Di grab gitu ya, ada tempat saya ada sih. Sama sama kita ya, kalau mau ganti ada kantor ini lebih lah ya. Halo, ini kita perjalanan pulang dari bengkel 2 Ejaya ya. Jadi kekhawatiran saya pertama tadi kan rak setir ya. Ternyata dicek semua pompa maupun rak setirnya oke ya. Nah, by logic saya sih tadi anggapannya bukan rak setir gitu ya. Bukan ketakutan aja ya worried. Karena apa, kalau rak setir yang kena itu pasti bunyi. Pertama kan bunyi gitu ya. Mungkin selain bunyi ya, tapi mostly bunyi lah kalau raster ya, ini nggak bunyi sama sekali. Dan sedangkan bocor tuh kenapa saya berani membiarkan ya, tidak langsung saya betulkan rembes, saya beresiko karena bocornya itu di atas waktu itu ya. Jadi karena saya rembesnya di atas, makanya saya memilih untuk saya biarkan, tapi saya menambah oli power steering ya. Nah, ternyata memang itu enggak berdampak ya, sebetulnya kalau memang tadi itu enggak ada masalah di joint stand-nya ya. Jadi penyebab power steering berat ini sekarang udah ringan nih. Nah, ini tangan satu ya udah ringan banget. Jadi bisa jadi karena joint steer. Kedua, kalau sampai rack steer itu kehabisan oli ya, kehabisan oli power steering, bisa juga berdampak power steering itu berat ya. Tapi ya itu bisa terjadi, bisa bunyi atau apa ya, apa bunyi lah ya. Nah, tapi kalau ini enggak bunyi tapi setirnya berat, ternyata penyebab intinya adalah di joint steering ya kan. Nah, di mana tadi udah di video udah dijelaskan bahwa jointnya itu udah keras ya, dan hanya dibersihkan menggunakan oli ATF ya. Jadi oli ATF lalu disemprot pakai apa itu loctet atau apa tadi, semprotan tadi ya. Oke, setelah itu dikupasin sedikit. Nah, ini tadi ada masalah baru karena saya paksa kemarin itu berat, akhirnya kena yang joint steer yang atas. Which is joint steer yang atas itu harus diganti gelondongan sampai motor power steeringnya ya. Wah, itu harganya 6 juta kalau yang original ya. Tapi tadi saya disanggupin oleh Mbak Supri sekitar 1 juta itu yang kampakan copotan ya. Nah, disitu nanti rencananya saya Desember akan ganti itu bulan depan ya, karena ini waktunya udah terlalu siang, nanti mau ganti. Jadi nanti tunggu di channel berikutnya ya, mengenai penggantian joint atas steering ya. Ini udah ringan ya. Oke, jadi penyebab, salah satu penyebab power steering berat yang saya alamin tadi adalah joint bawah steeringnya ya. Jadi itu dampaknya adalah sangat berbahaya sekali, apalagi kalau kita bicara safety ya. Karena ada kejadian tadi saya tanyakan ke mekaniknya Mas Supri, Mas Febi, itu ada yang nggak bisa steernya, nggak bisa gerak sama sekali ya, macet joint steer maju mundur sama kiri kanannya macet semua, jadi nggak bisa bergerak waktu di jalan sampai dia di towing. Jadi kalau rekan-rekan sudah menemukan power steering itu berat, sudah jangan dipaksakan ya, mending kita ke bengkel daripada join atasnya kena seperti saya harus ganti segelondongan ya.
ya syukur-syukur kalau ada yang kampakan, tapi kalau nggak ada kita harus ganti yang original mahal. Nissan Serena sekitar 6 juta. Nggak tahu yang mobil-mobil lain ya, mobil-mobil lain bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau Alphard, Elektron ya mungkin lebih mahal ya, atau mungkin yang high-class, high-class lebih mahal. Jadi saran saya seperti itu ya. Jadi itu untuk sementara ini konten kami ya. Jadi himbauan kami adalah kalau sudah merasa power steeringnya berat tanpa ada bunyi-bunyi yang aneh ya, berarti join steeringnya ya, dan jangan dipaksa. Kalau dipaksa akan merusak di join steering atas ya. Jadi ada di pennya itu nanti dia goyang dan bisa keluar. Dan tadi saya nanya Mbak Supri, ini bisa lepas kapanpun ya, tapi kalau kecepatan tinggi kelihatannya jarang. Saat pelan biasanya bunyi geruduk 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 geruduk, biasanya dol, setirnya tuh los, nggak bisa, bisa diputer tapi roda nggak gerak ya. Oke, karena ini masalah safety jadi harus benar-benar kita perhatikan ya. Jadi total tadi saya habis 575 betulkan apa itu, ganti selang power steering, terus power steering atas ya. Terus habis itu habis ganti selang, betulin join steering tadi ya. Ini bonnya. Entar sih. Jadi ini tadi habisnya, ini gantinya ya. Totalnya habis 575 ya. Oke. Sampai jumpa di channel kami berikutnya. Ciao.